bekas Ketua Audit Negara Madinah Mohamad memberitahu mahkamah, dia membuat keputusan untuk tidak memusnahkan salinan asal laporan audit 1MDB kerana mengandungi bukti material mengenai syarikat pelaburan milik negara itu. Saksi pendakwaan ke-12 itu memberi keterangan lisan semasa perbicaraan mengenai laporan audit 1MDB hari ini terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas CEO syarikat terbabit, Arul Kandakandasamy. Semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mohamad Zaini Mazlan, Madinah berkata dia membuat keputusan untuk tidak memusnahkan laporan audit 1MDB dengan terakhir 09 selepas pertemuannya dengan juru audit dari Jabatan Audit Negara, Januari, Nur Salwani Mohamad pada Mac 2017.